kita lihat aku ranking berapa nih ya. Aku ranking 2, 19.000 poin. Itu kalau aku ngambil sulit terus. Kalau buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita dari Pocket Incoming server 21. Cuk, server 21 ya, ini White Ampas Gaming. Oke, karena nggak tahu ya, akhir-akhir ini tuh kayaknya newbie-newbie sih, noob-noob itu pada apa namanya, pada chat itu kan, review akun aku dong, review akun aku dong gitu kan. Tapi apanya ya, akunnya itu emang busuk banget cuy. Bukan busuk banget ya, maksudnya akunnya itu emang nggak ke build sama sekali. Karena ini ya, aku mau nunjukin ya beberapa yang emang harus kalian lakuin di awal gitu loh, biar kalian nggak, paling enggak ya, paling enggak ranking kalian itu apa namanya, ranking CP kalian itu enggak nyampe lebih dari 30 ke atas lah. Kalau bisa tuh top 30, top 40 lah, top 50 lah ya, yang paling itu top 40 lah. Kalau top 50 tuh masih terlalu enggak niat banget mainnya, menurutku ya. Top 50 tuh berapa nih Mas Yan? Ya masih bisa lah ya, top 50 gitu. Kalau udah di atas 50 itu main atau enggak tuh enggak tahu, Cuk. Lihat. Walaupun nih ada ya yang top-top ini nih, udah ada Rayquaza, udah ada ini gitu kan. Tapi kayak gini sih, menurutku kayak gini ya. Kalau kalian itu masih main dari awal gitu, dan di server baru ya, bukan di server lama. Aku maklumin kalau mainnya di server lama, dia mainnya itu telat gitu. Misal dia main di serverku sekarang ya 21, tapi dia baru main sekitar sebulan yang lalu gitu. Ah, ya aku maklumin gitu. Cuman kalau dia main di server baru gitu kan, main di server baru terus rankingnya itu 50 ke atas gitu, apalagi 100 ke atas, itu gimana coba? Oke, gini ya cuy, gini ya. Karena waktu aku cek gitu, aku jadi sekarang nggak asal-asalan nge-review akun ya. Jadi kayak gini, misal waktu aku cek Aether Paradise-nya itu nggak dilakuin ya misal. Padahal yang paling nambah CP banyak itu Aether Paradise, men. Yang pertama ya. Yang pertama nambah CP banyak itu Aether Paradise. Ini ke unlock kayak gini, kalian bisa langsung kayak gini, nggak tahu level berapa ya. Cuman nanti bakalan ke unlock kayak gini kok. Jadi langsung ke langsung ke room 4, langsung ke lantai 4. Jadi ini kalian tinggal milih-milih aja gitu, kalian mau pakai apa gitu. Kalau aku sih selalu yang vampire ya, yang vampir tadi yang merah, terus sama yang nambahin attack sama yang lain itu bebas sih, aku udah nggak terlalu mikir lagi. Yang penting dilakuin, men. Yang penting dilakuin dan sampai lantai terakhir, kalau bisa pokoknya sampai mentok lah, sampai mentok kalian. Dan kalau bisa sampai lantai 7. Kenapa harus sampai lantai 7? Karena kalian akan dapat poin lebih banyak, kalian akan dapat item lebih banyak, kalian bakal nyelesain misi mingguan itu, cuk. Misi mingguan misi mingguan master pass. Walaupun kalian cuman adventure pass ya, maksudnya nggak ke master pass, cuman adventure pass gitu. Kalian kan juga punya misi ini nih. Weekly ya, weekly. Jadi setiap minggu kalian itu harus clear Aether Paradise level 7. Jadi kalian harus nyampe level 7, sampai boss level 7 terakhir di Aether Paradise. Seminggu sekali paling nggak kalian level 7. Tapi kalau bisa tiap hari, aku ngerekomendasinya tiap hari. Dan lagi kalian juga harus ngumpulin, karena kalian juga harus ngumpulin ini cu. Ini akumulasi dari total selama seminggu poin Aether Paradise itu nyampe 50.000. Jadi kalau bisa kalian itu seharinya, setiap harinya itu lebih dari 10.000 lah. 10.000 up ya, 10.000 up. Ini kayak aku sekarang ini baru nyampe lantai 5 ya. Aku baru nyampe lantai 5. Poinku 9.000. Berarti gimana caranya 10.000 ya dinaik upin lagi, Cuk. Ini karena petek, aku pilih petek ya. Nah, buat kalian yang Aether Paradise itu ngerasa sulit banget. Kalau kalian itu ngerasa sulit banget di Aether Paradise, kalian ambil yang ini. Setiap bos kalian ambil yang ekstrim, jangan yang talk. Kalian ambil yang ekstrim talk.
Kenapa ngambil yang ini? Karena yang itu lebih gampang daripada yang ini. Oke, aku coba yang ini ya. Aku coba yang tok. Ini lebih yang lebih sulit, coba lebih sulit. Kalau kalian emang maunya yang gampang, kalian milihnya yang extreme tok biar nanti nggak terlalu sulit di lantai tujuhnya. Kalau kalian milihnya yang sulit terus, nanti kalian naik naik itu semakin sulit terus. Jadi kalau kalian bisa lolos yang sulit ini misal, nanti di lantai selanjutnya itu akan lebih sulit lagi. Nah, kalau kalian emang pengen ngepush CP banget, pengen ngepush CP, pengen apa ya? Pengen nambah research gitu device, itu kalian buka ini sekali aja yang 10 diamond doang ini, Cok. Yang 10 diamond ini sekali aja. Kalau aku sih nggak ambil ya, aku nggak ambil, Cok. Aku nggak ambil karena aku emang lagi nabung banget. Nah, kalau misalnya kalian ketemu kayak gini ya, ketemu musuh kayak gini, yang ungu itu yang paling sulit. Kalau yang biru ordinary ini, yang biru itu yang sedang. Kalau yang hijau simple enemy kayak gini, simple enemy itu yang paling gampang. Nah, kalian harusnya ngambil yang simple enemy aja. Kalau nggak pengen sulit-sulit nanti di atas-atasnya, level atasnya pengen nggak sulit gitu, kalian di situ aja, Cuk. Ngambilnya tuh yang simple aja, jangan yang ungu-ungu gitu. Oke, kita ini kalau aku sih ngambilnya bus ya. Nah, kalau enggak kalian pilih yang bus aja, bus atau kalau event ini kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang menjebak kan, jadi nggak usah. Mending ambil bus. Kalian ngambil bus boosting, boosting aja kalian ngambil buff, ngambil buff. Kalau misal ada pilihan buff ya, kalau pilihannya itu apa namanya musuh, itu kalian ambil yang paling gampang. Kalau nggak yang hijau, yang biru. Udah gitu doang. Pasti kalian nyampe nih. Karena aku dari tadi ambil yang sulit kan, yang ungu, terus yang toges, bukan yang ekstrim. Itu nih, CP-nya sekarang bedanya udah 100%. Dia udah 2 juta, CP-nya aku baru 1 juta. Emang. Nah, kayak gitu ya, Jo, kayak gitu. Jadi kalian nggak usah ngincer poin dulu. Toh kalau kalian ngambil yang gampang-gampang, ngambil yang gampang-gampang dan kalian nyampe lantai 7, itu rank apa namanya poin kalian udah 10.000 lebih. Jadi kalian aman setiap minggunya gitu. Oke, aku ambil yang 10 lah. Nah, ini karena butuh banget banyak ini, Cok, explorer coin. Dora the Explorer kita butuh itu banyak. Butuh itu banyak, yakin lah. Kita mentokin ya, kita mentokin sampai 7 sekalian, Jok. Aku mentokin sampai 7 sekalian, aku skip-skip kok. Aku ambil yang paling sulit terus ya, aku ambil yang paling sulit terus. Lihat aku aja kalau walaupun aku apa ya VIP ini VIP 12, akunnya lumayan gitu kan. Akunnya lumayan kalau ambil yang apa namanya yang ungu terus gitu, yang sulit terus juga kadang-kadang kesulitan aku, Cok. Kadang-kadang nggak lolos aku. Di akhirnya itu aku nggak lolos. Ini aku ambil yang sulit terus ya. Aku ambil yang sulit terus. Masih aman, masih aman. Ini ambil yang ungu lagi aman nggak ya? Coba ya, kita coba ambil yang sulit terus. Kita ambil yang purple terus. Bentar, ini ada Diancie masalahnya. Ini aku mati, ini aku mati karena ada Diancie. Kenapa aku tadi nggak lihat dulu ya, goblok banget. Oke, aduh, gila banget. Sumpah cuman ngurang segitu dong. Yang penting Diancie ini dibunuh dulu. Nice. Diancie-nya udah terbunuh, kita langsung skip. Recover perlu nggak ya? Perlulah ya Mewtwo. Oke, kita ambil kotakan aja yang kotak ini, Cok. Oke, kita pilih yang ungu lagi, siapa ya? Oke, gampang ya. Nggak ada S plusnya, nggak ada S plusnya jadi gampang. Kalian bisa ngecek musuhnya dulu juga karena kalau kira-kira musuhnya itu sulit jangan dipilih, men. Kalau misalnya kalian terpaksa ungu semua gitu kan, pilihannya itu musuhnya yang ungu semua gitu, kalian pilih yang musuhnya paling gampang.
Jangan yang kayak aku tadi, cuk. Udah tahu lawan Diansi, aku tadi nggak lihat soalnya. Udah tahu lawan Diansi, masih dipilih aja kalah nanti. Oke. Nggak mati dong, gila. Duh, ini Diansi ku mati masalahnya nih. Kita skip aja ya, biar nggak melihat kematian Diansi. Oh, nggak mati ternyata. Malah masih ngehil ya, malah masih ngehil. Oke, ini terakhir ya, lantai terakhir, cuk. Ini di 7 ya, lantai terakhir. Kita lihat yang Togges apa aja. Ada Diansi, nggak mau ambil aku ya, karena ada Diansi. Kalau ada Diansi sulit banget, sumpah. Kalau bisa kalian hindari yang ada Diansi. Mewtwo gitu. Mewtwo juga sulit di Aether Paradise ya. Nah, kalau di boss kalian usahakan manual, jangan di skip, cok. Karena sumpah ini menipu, men, menipu. Kadang-kadang tuh kita gagal. Kadang-kadang kita gagal gara-gara apa namanya? Kita kira ah ini bakal menang lah, tapi kalah dong. Oke, ntar please ada yang kena nightmare gitu. Ada yang kena naik. Nah, dua kena nightmare ya. Tiga kena nightmare. Kita bunuh si Treko. Dia yang paling paling gawat. Yang paling sakit dia, cuk. Dragon Essence. Oke, please dua-duanya mati langsung. Nice. Dah, menang ya ini, menang. Kita skip, kalau udah pasti di skip nggak apa-apa gitu. Oke, kita ini udah sampai lantai terakhir ya. Nyampe lantai terakhir, kita buka lagi yang terakhir. 10 aja, 10 aja yang dibuka. Kalau aku nyaraninnya 10 aja ya. Kalau 10 masih nggak apa-apa lah, masih bisa ditolerir. Kita lihat aku ranking berapa nih ya. Aku ranking 2, 19.000 poin. Itu kalau aku ngambil sulit terus. Kalau yang di akhir tadi aku mungkin ngambil yang Togges, itu aku mungkin sama ya, 20 ribuan. Oke, gitu ya, cuk, gitu. Jadi ini kita lihat nih sekarang, kita lihat device itu nambahnya seberapa ya, device nambahnya seberapa. Sekarang CP ku 793, 793. Sekarang kita lihat device-nya ada nggak yang bisa di-up gitu. Ada atau enggak yang bisa di-up? Ini kayaknya bisa deh di-up nih. Frog Claw. Aku ada itu enggak ya? Ntar aku cek, men. Oh, ada ya, ada. Frog Claw. Kita ambil Frog Claw ya, Frog Claw. Oke, kita ambil. 793 ya, 793. Sekarang kita up satu aja, satu part ini. Nambahnya banyak nggak? Tetap 793, 700. Nambahnya cuma 500 poin ya. Nambahnya cuma 500 poin. Ini masih 5544. Ini masih bisa nggak? Ini bisa. Duh, tapi kurang satu ya. Frog leg. Kita ambil frog leg lagi, men. Frog leg. Nah, kalian buat dapat ini, buat dapat kotak opsional itu kalian bisa beli ya. Kalian belinya di shop. Kalian kumpulin aja, men, di shop, terus di sini Aether Paradise. Shop Aether Paradise ini bulanan ya. Setiap bulan kalian bisa beli 3, harganya 8.000. Jadi kalian harus nyiapin berapa tuh? 24.000 ya. 24.000 poin Aether Paradise buat beli ini. Semakin kalian lolosnya itu semakin banyak. Maksudnya tuh setiap hari kalian bisa sampai lantai 7, poin kalian akan semakin banyak. Sebenarnya walaupun kalian free player atau apapun gitu, bisa kok sampai lantai 7 tuh. Malah kalau free player tuh kayaknya lebih gampang deh. Karena di akunku yang VIP 6 itu sama yang ini, lebih sulit yang ini, men. Aether Paradise-nya. Oke, device kita naikin lagi ya. Device-nya kita naikin lagi, berarti kita kurang satu doang ini. Kurang ini baru bisa up ini ya. Nah, up ini itu yang paling gede, nambah itunya, men. Nambah CP-nya. Kita sekarang 7943 ya, nambah 500. Jadi nambah 500 poin. Nambah 500 poin CP ya. Jadi kalau kalian, karena ini masih banyak nih, misalnya device kita naikin lagi ya, yang kayak gini itu, cuk. 777. Oke, ini kan nanti ke 8 kita naikin aja. Ini juga ini 6. Ah, aduh, ini bisa padahal. Ini bisa dinaikin tapi kurang kan? Nah, kan bener kurang.
Kurang ajar emang kita ini cuk, kita proses ke ini ya. Aduh, di kompos. Di kompos nih sayang sebenarnya, men. Di kompos nih sayang ya. Waduh, nggak usah deh, nggak usah di kompos ya. Ini sebenarnya bisa kita upgrade nanti lah, kalau upgrade aku update lagi ya. Lihat, kita sekarang 79.500 ya. 79 tadi aku 79, dari 793 sekarang 795. Nambahnya itu banyak main device. Apalagi kalau kalian, kalau tadi aku up itu Jo, aku up up device-nya. Tadi kan cuman up part-nya kan. Cuman up part ini Jo, cuman part doang itu nambahnya gede. Kalau kalian upgrade ini nambahnya tambah gede lagi. Oke, jadi gitu ya Jo, kalau kalian pengen ngepush CP paling enggak. Jadi sebulan, sebulan itu standarnya ya. Standarnya CP-nya 250.000. Jadi kalian nggak usah nanya normal nggak sih level segini CP segini, nggak normal. Normalnya itu kalau kalian masih ada 30 hari, 30 hari kan kalian bisa lihat di sini nih, kalian main berapa hari. Aku nih udah main 90 hari ya, 89 hari, besok 90 hari. Kalau kalian main 30 hari itu CP normalnya 250.000. Itu CP normal. Oke. Aku cukupin video ini sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Salam Ampas Game.